Oke, sahabatku semua, jumpa lagi dengan channel saya ya, My Inspirasi ya. Untuk kali ini kita akan main ya, untuk berkunjung ke seorang warga ya yang mempunyai ternakan bebek ya, karena dia rumahnya di ujung ya, jalannya ya lumayan juga ya. Oke, ikutin terus ya. Inilah akses jalan masuk ya ke rumah teman saya ini ya, lumayan juga ya, agak sempit, banyak tanaman pohon. Alhamdulillah saya sampai ke rumah teman saya. Nah, ketika sampai saya langsung dijamu ya, kasih teh ya, teh tubruk ya, teh manis tubruk ya. Mantep banget ya, di pagi-pagi bisa menikmati teh tubruk ya, dengan santai sambil ngobrol ngalor ngidul ya. Oke sahabatku, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, akhirnya sampai juga ya di tempat teman yang dituju. Oke, kita langsung ambil video aja ya. Nah, di sini kita lihat ya, ada kolam ini ya, lele ya, kolam lele, terus ke yang lainnya ya. Nah, di sebelah sana pun ada ya, di sebelah sana pun ada kolam lele. Banyak pohon-pohon pisang ya. Nah, sebelah sini juga ada nih kolam lele. Terus kita beralih ke tempat lain. Nah, di sini ada bebek-bebek ya, yang tadi saya bicarakan ya. Di sini walaupun mungkin pemeliharanya ya cukup sederhana, tapi lumayan juga ya untuk orang yang tinggal di kampung atau mungkin di pojokan ya. Lumayan lah kalau misalkan pas kita kebenaran butuh uang atau mungkin ada perlu apa untuk sesuatu, kita bisa ngejual satu atau dua, jadi lumayan lah intinya ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi tempatnya sangat sederhana sekali ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya, ada pepaya. Nah, ketika pepaya berbuahan, jadi buahnya dijual. Nah, di situ hasilnya itu bisa untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari ya. Terus kita kesini lagi nih, ada pohon kacang ya. Jadi teman saya ini orangnya pekerja keras juga ya, jadi orangnya kreatif. Jadi mau memanfaatkan lahan sekitar ya, tidak hanya mengandalkan orang lain, berpangku tangan, alas. Jadi dia orangnya sangat kreatif. Jadi dalam lingkungan sekitar rumah dia itu benar-benar berbagai macam ini ya, ada ternak lelenya juga ada, dia ayamnya juga ada, bebek, itik, angsa juga ada ya. Untuk pohon-pohon pun ya banyak juga ya, pohon pepaya ada, pohon pisang ada, kacang dan lain sebagainya ya. Siapa mana ni? Kata si Irfan Bonjol. Oke, terima kasih pemirsa atau sahabat-sahabat itu semua sudah melihat video saya hari ini ya. Oke, sampai berjumpa lagi ya di konten berikutnya ya. Mohon pamit. Jangan lupa ya komen, like, and share ya. Oke.
kalian subscribe di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.